Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, kalian pengen tahu nggak gimana caranya aku bikin look seperti The Mummy Ahmed seperti ini? Kalian bisa langsung aja tonton videonya. Biasa yang pertama kali aku gunakan yaitu primernya dari Vokalure. Ini primer yang benar-benar kecintaan aku, yang selalu aku pakai setiap kali aku bikin video tutorial. Benda kedua, benda kesayangan aku lagi yang selalu aku pakai yaitu yang foundation Vokalure yang shade 04 nya natural. Aku pakainya lumayan banyak kali ini, sekitar 4 paman gitu, ratakan di wajah. Aku pakai beauty blender seperti biasa, beauty blendernya dari Baby Bear. Lanjut kita beralih ke alis, dan gak seperti biasanya aku pakai pensil alis Viva, dan kali ini aku pakai aja langsung pensil alisnya dari Drawing yang biasanya sisirnya aku pakai buat nyisir alis. Dan bagian pensil alisnya sekarang aku pakai, dan warnanya itu agak-agak hitam gitu, agak-agak lebih gelap dari warna alis aku biasanya karena sengaja untuk bikin looknya The Mummy ini. Nah, setelah selesai bikin alis, dikit aku sisir pakai sisirnya karena ini tuh praktis banget pensilnya langsung sama sisirnya gitu. Oke banget deh pokoknya. Lanjut untuk concealer, aku pakai concealernya dari Vokalure yang shade 02 yang light cream. Ini concealernya bagus banget dan keren banget. Harganya pun murah banget dari aku ngasih concealernya di bawah mata, di tengah batang hidung, di atas kelopak mata, sama di dagu ya. Sekali lagi concealernya udah rapi kepasang dan kalian udah ngeblendnya dengan merata di wajah ya. Eyeshadow lagi-lagi aku pakai eyeshadownya dari La Tulip yang Drama Queen set 01. Aku pakai lagi yang warna hitamnya karena sekarang kita kan mau dandannya The Mummy Ahmed, pastikan bermainnya dengan warna-warna gelap. Setelah eyeshadownya terpasang, jangan lupa di blend ya agar kelihatannya lebih merata dan lebih rapi. Menggunakan eyeshadow yang sama, aku pakai yang warna silvernya untuk bagian atas mata aku, tepat di atas eyeshadownya agar kelihatan lebih ada glitternya gitu dan ada warna abu-abu gitu. Lanjut untuk eyeliner, aku pakai eyelinernya dari Music Flower yang nomor 01. Nah, eyeliner ini yang ada dua sisi, yang satu sisinya untuk bikin eyeliner biasa, yang sisi lainnya buat bikin gambar lain kayak bintang, love dan segala macam gitu. Dan kebetulan yang punya aku ini set 01 dan ini nih gambar bintang yang bakal aku gunain buat ngelukis nanti tulisan yang ada di bawah mata, yang seharusnya sih tulisan Jepang gitu, tapi aku ganti pakai bintang gitu. Nanti kalian bisa lihat hasilnya nanti. Oke, matanya aku pakai yang beli dari Cina kemarin yang shade-nya A20. 10 mata termurah yang pernah aku beli, harganya itu cuman 12.000 udah dapat 6 pasang bulu mata yang kece badai dan masangnya gampang. Bulu mata bawah aku pakai yang eye glow set A3 yang lama yang udah pernah aku pakai, aku gunain lagi.
untuk bedak seperti biasa aku pakai yang Pixi, yang shade 04, yang Beauty Benefit. Aku menggunakan kuas, enggak menggunakan spons. Agar kelihatan lebih pucat, aku pakai blush on-nya dari palette lama yang aku punya, palette dari Pons. Ini warnanya bata gelap gitu. Jadi aku kasih sedikit di bagian batang hidung sama tulang pipi agar kesannya kelihatan lebih gelap gitu, enggak ada cerahnya, jadi rada-rada pucat gitu. Dia bagian pentingnya, aku pakai yang bagian sisi lain dari eyeliner yang Music Flower tadi, yang ujungnya itu berbentuk bintang. Lalu aku pasang di bagian bawah mata dan atas mata seperti make upnya The Mummy Ahmed yang dilukis pakai huruf Jepang gitu, tapi aku pakai bintang gitu. Nah ini simple banget bikinnya, tinggal di tap in gitu aja. Untuk lipstick yang berwarna hitam ini aku pakai mereknya Nice Face. Ini aku beli dari Cina kemarin juga. Ini produksinya dari Guangdong Cina. Ini lipsticknya itu kayak lipstick yang pakai kuas gitu. Warnanya hitam dan nempelnya oke banget dan hasilnya benar-benar matte gitu. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi. Kalau di video sebelumnya aku pakai eyeshadow black gitu, dan setelah datang lipstick ini aku bersyukur banget dan aku bisa langsung pakein gitu. Dan hasilnya oke banget, benar-benar nyata gitu di bibir. Yang ini shade-nya shade 27 ya. Ini hasil awalnya, aku ngerasa sih awalnya ini udah kelar sih, tapi aku ngerasa ada bagian yang kurang gitu di bagian hidung dan aku belum nambahinnya. Dan setelah aku lihat lagi di kamera, kayaknya memang masih kurang gitu. Jadi aku pakai lagi eyelinernya, aku tambah di bagian tengah hidung. Nah, ini hasil akhirnya dandanan aku ala The Mummy Ahmed. Menurut kalian mirip nggak ya? Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini ya. See you. Bye-bye. Thanks.